Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana litariqil huda warrasyad, faj'alana fi daril da'wati wal irsyad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fi da'wati wal irsyad, wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fi da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak bisa diukur oleh Mas Tukang Cukur, Pak Gubernur, Pak Insinyur, Pak Direktur, penjual bubur, penjual sayur, penjual telur, ibu dapur, dekat sumur, bahkan calon penghuni kubur. Maka janganlah kita kufur. Sudah juga sepantasnya kita sebagai umat harus bersolawat kepada nabinya. Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benderang, atau dengan kata lain, minal zulumati ilan nur au ila siratil mustaqim. Kali ini saya berdiri di sini, saya akan membawakan sebuah dakwah Islamiyah yang berjudul Sifat Warisan Iblis. Masyiral muslimin rahimakumullah. Iblis merupakan makhluk Allah yang awalnya begitu mulia, begitu taat, begitu luas pengetahuannya, bahkan surga tempat kediamannya. Akan tetapi semua itu sirna karena ucapan yang mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Qala ma man aka alla tasjuda iz amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari khalaqtahu min ti, yang artinya, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakanku dari api, sedangkan engkau ciptakannya dari tanah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan bermakna penyembahan, akan tetapi bermakna penghormatan. Demikian sifat sombong dan angkuhnya sehingga iblis tak menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Qala fahrijhu fa innaka rajim. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah kaum yang terkutuk. Iblis yang awalnya begitu mulia, begitu taat, begitu luas pengetahuannya, bahkan surga tempat kediamannya, ia dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Demikian, Fir'aun yang awalnya mempunyai banyak pengikut, ia ditenggelamkan di laut bersama pengikutnya karena kesombongan. Dan tak lupa Qarun yang awalnya mempunyai harta yang amat sangat banyak, ia ditenggelamkan di tanah bersama harta-hartanya karena kesombongan. Jalut seorang raja yang berbadan tinggi, berbadan besar, ia dibunuh oleh Nabi Daud ketika itu ia masih kecil. Karena apa? Karena kesombongan. Semua yang didasingi dengan kesombongan akan berakhir di titik yang sama, yaitu kehancuran. Perlu kita ketahui bahwa kesombongan memiliki dua kategori besar, yaitu yang pertama, sombong terhadap kebenaran dengan cara menolaknya; yang kedua, sombong terhadap orang lain dengan cara meremehkannya. Adapun sombong terhadap kebenaran dapat menyebabkan mementingkan diri, bahkan sampai rela menjual-jual agama dengan menganggap hal itu benar, padahal ia menolak kebenaran. Dengan sombongnya mengatakan, masuklah partai kami, satu-satunya partai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masuk surga. Aneh, aneh tetap istiqomah. Sekali gue bilang bumi ini kotak, tetap kotak. Nauzubillah min dzalik. Itulah beberapa gambaran mengenai tentang kesombongan, bahkan sampai rela menjual-jual agama, secara akan tetapi secara langsung menolak kebenaran. Adapun sombong terhadap orang lain dengan cara meremehkannya, tiada hari tanpa menghina. Dengan sombongnya mengatakan, ih, ite sana bapak-bapak, motongi masuk surga, tapi 2000 jina celeng. Yang kedua, ih, ite sana ibu-ibu,
Enggak serasinya bajunya sama jilbabnya. Bajunya warna merah, baru jilbabnya warna-warni. Nauzubillah min dzalik. Itulah beberapa gambaran mengenai tentang kesombongan terhadap orang lain. Meremehkan, tiada hari tanpa menghina, yang menganggap dirinya lah si paling sempurna. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita dijauhkan dari sifat warisan iblis. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahil taufiq wa'dawat wal irsyad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.